Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Malam ini kita bisa lihat lagi salah satu lapak aksesoris yang ada di Robening. Nah, kebetulan saya sering nongkrong di sini, tapi baru kali ini lagi saya mau update di beberapa koleksi. Mbak, kita lihat dulu yang cantik tuh, ada yang cantik. Mau nagih ya? Beliau ini debt collector. Oke, sahabat Dayang akan saya bersatu beberapa koleksi nanti. Pilihannya banyak nih, ada aksesoris apa tuh? Banyak banget tuh nih. Tuh. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Apa sih namanya nih? Siva Jewelry. Mana orangnya nih? Di sini ada beberapa jenis gelang-gelang. Nih. Meng, ini dijual enggak? Apa dipajan doang nih? Tapi ini buat anak-anak ya? Iya, bisa. Enggak beneran? Kok kecil? Oh. Oh gitu. Sorry, ini kecil banget enggak ya? Oh, buat cewek juga bisa ya? Iya. Untuk yang dewasa gitu maksudnya. Iya. Untuk materialnya sendiri apa nih? Oh, rhodium, oke. Okay. Kalau rhodium berarti dia masih aman untuk karatan ya? Iya. Oke, okay. Ini ada yang ada diamond-diamondnya. Untuk harga sendiri dari beberapa ukuran yang ada di sini kan beda-beda nih. Modelnya, apakah itu harga menentukan dari modelnya dan ukurannya atau gimana? Dari ukurannya ya? Sama dari bahannya juga. Oh, oke, okay, siap. Jadi sekarang ini kita bicara dengan Kak siapa nih? Kak Emma, oke, Kak Emma izin kita mau update nih, tadi saya lupa opening karena terlalu semangat saya lihat ini belum udah lama tapi belum sempat saya update nih. Nah, di sini juga ada. Kita buka dari jam berapa nih, Kak Emma? Buka jam 10. Jam 10 sampai? Jam 5. Jam 5 sore ya. Oke. Okay. Untuk sejauh ini pengiriman apa untuk penjualan kita offline aja atau kita nerima pengiriman? Online bisa. Oke, okay, di radius mana aja? Di WhatsApp paling. Oke, okay, WhatsApp ya. Nanti izin nanti di akhir video saya minta nomornya ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa jenis kalung. Saya enggak tahu materialnya apa, di titanium atau apa nih maksudnya dia? Titanium ada. Oh, oke. Okay. Jadi umumnya stainless gitu ya. Iya. Harganya juga sudah dikasih di sini ya? Iya, itu untuk harga grosirannya. Oh, untuk harga grosirannya. Intinya semakin banyak pengambilan, semakin besar kebijakan yang kita bisa kasih. Oke, okay. Jadi untuk harga tergantung pengambilan kita, namun kita bisa milih ya. Karena di sini pilihannya banyak, seperti ini liontin. Jadi liontinnya yang bawah, kalungnya yang atas. Oke, sip. Cakep. Untuk cincinnya sendiri dari berapaan? Harganya dari 20 atas. Oke. Apa materialnya? Sama, ada rhodium juga, ada stainless steel, ada titanium. Oke. Ada stainless steel, rhodium, titanium ya. Iya. Untuk ukuran apakah bisa menyesuaikan apa gimana nih, Kak? Oh, umumnya ya. Oh, umumnya untuk orang dewasa. Oke, siap. Nah, di sini juga unik-unik nih, apa dia materi titanium apa? Titanium. Titanium ya. Ini onyx ya? Apa? Itu enamel. Oh, siap. Oh, oke. Berarti dia kayak pakai batu gitu? Enggak. Dia apa? Tempelan. Oh, tempelan. Ya, cuma dia enggak akan copot sih. Oh, enggak akan copot ya. Nah, kalau ini mungkin lebih ke onyx nih. Iya, oh oke. Okay. Untuk harga sendiri berapa kak yang kayak gini? Ini dari 40.000 ke atas. Ah serius? Nggak nyampe cepet? Yang ini sama? 40.000 ke atas. Oh oke, okay. Dari harga 40.000 ke atas tergantung ukuran atau motifnya nih? Iya motifnya. Oh siap. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini kayak onyx loh sebenarnya, tapi dia sebenarnya pewarnaan aja ya. Iya. Tapi aman ya, nggak luntur ya? Material ininya apa? Stainless? Titanium ya, titanium aja dijamin gak karat dia mah ya. Tuh. Mbak Emma sejauh ini penjual apa namanya skema penjualannya, apakah menggunakan media lain seperti Instagram, Facebook atau apa mungkin? Aku ada Shopee sih. Oh Shopee, apa nama ininya kak? Kalau namanya beda sama nama toko ini. Oke, apa namanya? Boleh saya lihat biar teman-teman bisa cek di situ beberapa kan ada koleksi yang sudah diposting juga ya di situ ya. Gak apa-apa kita promosiin sekalian untuk media penjualan yang digunakan Mbak Emma ya atau Kak Emma. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Tuh mantep tuh. Ini ganti ya, kemarin warna biru terang. Tuh, cakep. Bukan. Nah, ini mana? Ada namanya
apa namanya kak? Jadi teman-teman bisa lihat di penjualannya, bisa ketik di situ, bisa pesen di situ juga ya? Iya bisa. Mana kak? Oh ini ya? Oh namanya ntar biar biar jelas dulu. Oh ini ya? Hera dot collection ya? Iya. Tuh. Nah, tuh ada beberapa yang sudah diposting di situ ya. Dan itu update terus ya? Iya. Oke, sip. Teman-teman sudah screenshot, tinggal langsung chat di situ atau mungkin bisa juga ke toko kita ya? Iya. Ini kayak rambut cendana ini. Iya. Antik nih. Ini hasil buatan ini juga? Iya. Gua coba nih. Jadi beliau juga punya nih apa ngerti seni juga ya. Tuh. Jadi Kak Emma ini Kak ya iseng tapi alhamdulillah kualitasnya juga menarik ya. Jadi enggak umum lah ya. Nah, kalau ini kan mungkin kita bisa bilang pabrikan ya. Iya. Nah, kalau ini yang begini kan betul-betul etnik-etnik hasil karya anyaman sendiri ya. Nah kalau untuk anyaman begini kan beda-beda nih, baik dari segi motif, warna, dan juga kualitas. Untuk harga sendiri dari berapa sampai berapa? Dari harga 35.000. Oh gitu. Dia dihitung dari mananya, per item atau bentuknya? Ya per string aja. Per? Per stringnya. Per string? Maksudnya segini? Iya, per string juga betul. Nanti ya, beda model, beda. Oh oke okay, siap, beda model, beda harga nih teman-teman. Ini kayak virus nih. Iya, teman-teman. Bener ya, kayak virus ya. Ini beda lagi. Ini kayak lapis lazuli apa apa ini? Iya, lapis lazuli. Lapis lazuli tuh banyak sekali modelnya ya. Ini kayak ametis tuh. Untuk model apakah bisa menyesuaikan dengan permintaan teman-teman atau ngikut dari model yang ada di sini? Kalau untuk handmade sejauh ini sih paling yang bisa aku buat dulu. Oke, okay, ha. Tapi minimal ada pilihan lah ya buat teman-teman yang datang. Oke nih teman-teman, di sini bisa lihat juga ini materialnya sama titanium kali ya? Iya, titanium. Titanium tuh. Untuk orang yang terkasih di rumah, namun ini menariknya karena kalau teman-teman mungkin biasa jualan di bazar, ini bisa dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya pembelian banyak, mereka jual lagi di bazar bisa ya? Oke. Ini juga ada gelang-gelang, ini kayak mutiara ya? Itu mutiara. Oh, oke. Okay. Karena harga menyesuaikan dengan selera apa warna menyesuaikan dengan selera ya, makanya di sini ada yang kuning, ada yang pink ya tuh, jadi sesuai selera. Kalau ini lapis lazuli nih kayaknya ini campur nih tuh lapis lazuli ya, warnanya beda-beda juga. Ini juga ada tuh, intinya pengiriman kita di seluruh Nusantara ya. Untuk skema penjualan kami seperti biasa saya selalu sarankan ke pedagang itu atau pelapak, dana ditransfer barang kita kirim ya. Jadi kita tidak terima COD. Kita hanya melayani teman-teman yang percaya sama kami karena kebetulan semua yang saya review itu yang menjadi jaminan adalah channel saya. Jadi insyaallah amanah. Ini di sini berapa nih? Buka itu dari harga 50. Oh, dari 50 ribuan. Oke. Okay. Beda-beda modelnya nih. Tapi material ininya apa? Titanium juga. Oh, titanium. Oh, berarti yang hitam ini sama kayak cincin tadi ya? Iya, enamel dia. Oh, oke okay, oke. Okay. Iya bukan batu ya, jadi nggak itu cuman pewarna ya diwarnain ya. Iya. Tapi dia awet ya. Awet. Oke. Okay. Ini cincin-cincin. Ini apa nih? Gelang. Oh dia pakai batu kayak siem. Tapi ininya titanium. Ininya rhodium. Oh rhodium ringnya. Eh ada yang warna emas tuh gimana tuh? Warna emas? Nih eh. Mah. Kaget malah kebun. Ini ada warna gold loh itu. Ini yang itu. Oh. Juga cakep. Enggak tahu itu berapa gram itu. Karena kebetulan saya tidak paham materialnya dari apa. Ini ada bros juga ya? Iya. Bros sama di sini bros apa? Oh kalung ini ya, banyak kan kalung ya. Kalau ini bros. Oh lengkap nih teman-teman. Nah kalau ini materialnya apa dia warna-warna emas? Nah ini tungsten. Oke. Okay. Harganya berapa dia? Harganya dia dari 120.000. 120.000 ya, oke okay, siap. Ya bahannya lebih bagus dari titanium. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Namun sejauh ini dari, ada anting juga nih, anting berapaan? Kalau anting harga dari 40 ke atas. Oke okay, 40 ke atas ya. Tergantung material dan juga bentuknya kali modelnya ya. Oke kak, kalau boleh saya minta kontak person yang bisa dihubungin pada saat teman-teman mau kesini atau mau pesen, berapa nomornya? 0878
0878 7717 5122. Oke, itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Dengan WhatsApp-nya bisa ya. Jadi dengan Kak Emma ya. Oke, dan kita terima kirim-kirim. Oke, Kak Emma, makasih banyak atas waktunya. Saya sudah dikasih izin review. Mudah-mudahan setelah kita tayangin bisa makin ramai dan makin berkah usahanya. Sehat selalu, sukses selalu, tetap semangat ya, jaga kesehatan ya. Oke. Oke, sahabat Dayang, itu tadi Sri Bisa di salah satu lapak aksesoris yang ada di Robening, lapaknya Kak Emma. Dan ini nama ini yang di galeri itu. Siva Jewelry, benar ya? Siva Jewelry. Kita buka di hampir tiap hari. Oke, sampai ketemu lagi di grupnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses ya.